Taruma Negara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Taruma Negara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Terlihat bahwa pada saat itu Kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kata Taruma Negara berasal dari kata Taruma dan Nagara. Nagara artinya kerajaan atau negara, sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Pada muara Citarum ditemukan percandian yang luas, yaitu Percandian Batu Jaya dan Percandian Cibuaya, yang diduga merupakan peradaban peninggalan Kerajaan Taruma. Sumber sejarah dalam bentuk prasasti. Sejarah Kerajaan Taruma Negara bersumber dari sejumlah prasasti yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti tersebut diberi nama berdasarkan lokasi penemuannya, yaitu Prasasti Ciaruten, Prasasti Pasir Koleangkat, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Cidanghiang. Prasasti menyebutkan nama raja yang berkuasa adalah Purnawarman. Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tapak Gajah. Lokasi prasasti ini di Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibumbulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada awal abad ke-19 Masehi oleh N.W. Hoopermans, tertulis pada bongkahan andesit rata dengan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dinamakan Prasasti Tapak Gajah karena diapit oleh sepasang gambar kaki telapak gajah. Pahatan pada prasasti ini tidak terlalu dalam, sehingga seiring dengan bertambahnya waktu, tulisan pada prasasti sulit untuk terbaca. Alih aksara. Jaya Visalasya, Tarumendrasya Hastina. Airavatabhasya, Vibhatidamparadvaya. Yang artinya, di sini tampak sepasang tapak kaki titik-titik yang seperti tapak kaki Airawata, gajah penguasa Taruma yang agung dalam titik-titik dan kejayaan. Prasasti Tugu. Lokasi saat ini Prasasti Tugu di Kampung Batu Tumbuh, Kelurahan Tugu, Koja, Jakarta Utara. Prasasti ini keluar pada masa pemerintahan Purnawarman, ditemukan pada abad ke-10 Masehi, tertulis dalam bahasa Sanskerta, beraksara Pallawa dalam bentuk sloka dengan metrum anustubha. Dari sekian prasasti yang ditemukan saat pemerintahan Raja Purnawarman, Prasasti Tugu adalah yang terlengkap, walaupun tidak menuliskan angka tahun. Prasasti Tugu menerangkan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Diraja Guru dan penggalian Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak, atau 12 km, oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman, dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Prasasti Cidanghiang, Prasasti Munjul. Lokasi prasasti ini di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Lokasinya masih in situ, ditemukan di tepi Sungai Cidanghiang. Pada prasasti ini tertulis dalam bahasa Sanskerta, dengan aksara Pallawa dan metrum anustubha, tampak keausan dan permukaan yang ditutupi lumut pada permukaan prasasti ini. Namun, tulisan masih dapat dibaca. Isi dari prasasti ini merupakan pujian dan pengagungan terhadap Raja Purnawarman. Prasasti ini pertama kali ditemukan pada tahun 1947 oleh Tubagus Rusjan. Alih aksara dari prasasti yaitu Vikranto Yamfanipateh, Prabhu Satya Parakramah, yang berarti inilah tanda keperwiraan, keagungan dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia. Narendratha Faja Butena, Srimatah Purnavarmanah, yang berarti Yang Mulia Purnawarman, yang menjadi panji sekalian raja-raja. Prasasti Ciaruten.
Lokasi Prasasti Ciaruten di Desa Ciaruten, Kecamatan Cibumbulang, Kabupaten Bogor ditemukan di aliran Sungai Ciaruten, Bogor pada tahun 1863. Prasasti ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Prasasti Ciaruten A yang tertulis dengan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa terdiri atas 4 baris puisi India, irama Anustubha. Prasasti Ciaruten B berisikan goresan telapak kaki dan motif laba-laba yang belum diketahui maknanya. Menurut juru kunci Prasasti Ciaruten, simbol yang terdapat pada prasasti tersebut menandakan Raja Purnawarman yang gagah perkasa dan berkuasa. Alih aksara dari prasasti ini yaitu Vikranta Syafani Pateh, Srimatah Purnawarmana. Taruman Gerindrasya, Visnor Iva Padat Fayam. Artinya, inilah sepasang telapak kaki yang seperti telapak kaki Dewa Wisnu, ialah telapak kaki yang mulia Purnawarman, raja di negara Tarumanegara, raja yang gagah berani di dunia. Berdasarkan pesan yang terdapat pada prasasti Ciaruten, kita mengetahui bahwa prasasti ini dibuat pada abad ke-5 Masehi. Prasasti ini menginformasikan bahwa pada masa lalu terdapat kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Raja Purnawarman yang memuja Dewa Wisnu, yang telah dipengaruhi oleh kebudayaan India. Ini terbukti pada nama raja yang berakhiran Warman, dan tapak kaki yang menandakan kuasa pada zamannya. Prasasti Muara Cianten. Lokasi Prasasti Muara Cianten di Kampung Muara, Desa Ciaruten, Kecamatan Cibumbulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1864 oleh N.W. Hoepermans dan beberapa tokoh lainnya. Prasasti terbuat dari jenis batu andesit, hingga saat ini isi prasasti ini belum dapat diterjemahkan, sebab menggunakan huruf sangka atau ikal seperti huruf pada prasasti Pasir Awi dan Ciaruten B. Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Koleangkat. Lokasi Prasasti Jambu di Desa Parakan Muncung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, tempat ditemukannya prasasti ini merupakan perkebunan karet, sadeng jambu, pada masa kolonial Belanda. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1854 oleh Jonathan Rick. Prasasti ini diduga dibuat pada abad ke-5 Masehi. Tulisan pada prasasti ini dipahat pada batu menyerupai segitiga, tertulis dalam huruf Pallawa, dengan bahasa Sanskerta dan terdapat pahatan sepasang telapak kaki. Alih aksara dari prasasti ini yaitu Sriman Datakritajno, Narapatir Asamo Yah Puratarumayam. Namna Sri Purnawarma, Pracurari Pusara Bedadya Wihyata Warmo. Tashedam pada Wimbad Baduayam, Arina Garotsada Enenitya Daksam. Baktanam Yandripanam, Bawati Suhakaram Salya Butam Ripunam. Arti dari aksara ini yaitu gagah, mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin yang tiada taranya yang termasyur Sri Purnawarman yang sekali waktu memerintah di Taruma dan yang baju sirahnya terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang telapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur kota-kota musuh, hormat kepada para pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Sumber berita dari luar negeri. Sumber berita lain yang membuktikan berdirinya kerajaan Tarumanegara berasal dari berita Cina, berupa catatan perjalanan Fahian seorang penjelajah dari Cina, dalam bentuk buku dengan judul Fakuoci menyebutkan bahwa pada awal abad ke-5 Masehi, diepoti banyak orang Brahmana. Pada tahun 414 Masehi Fahian datang ke Tanah Jawa untuk membuat catatan sejarah kerajaan Tolomo, kerajaan Tarumanegara, dan singgah diepoti selama 5 bulan. Selain itu, berita dinasti Sui menuliskan bahwa pada tahun 528 dan 535 Masehi, utusan Tolomo telah datang dari sebelah selatan.
Berita Dinasti Tang menuliskan bahwa pada tahun 666 dan 669 Masehi, utusan Ptolemy telah datang. Dari berita tersebut dapat diketahui bahwa kerajaan Tarumanagara berkembang antara tahun 400 sampai dengan 600 Masehi, yang pada saat itu masa kepemimpinan Raja Purnawarman, dengan wilayah kekuasaan hampir seluruh Jawa Barat. Raja-Raja Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara dipimpin oleh 12 raja, raja terakhir yaitu Raja Linggawarman pada tahun 669 Masehi. Kerajaan Tarumanagara jatuh pada menantu dari putri sulungnya yaitu Tarusbawa dari Sunda. Tarusbawa lebih menginginkan kerajaannya sendiri yaitu Sunda. Namun, hingga hari ini belum diketahui secara pasti kapan Kerajaan Tarumanagara berakhir. Sejarahnya, pada tahun 358 Masehi, Raja Diraja Guru Jaya Singawarman mendirikan Tarumanagara, dan pada masa kejayaan Purnawarman sebagai Raja ketiga, memegang kendali atas 48 kerajaan kecil, wilayah kekuasaannya dimulai dari Salakanagara atau Raja Tapura hingga ke Purwalingga. Hubungan diplomatik Kerajaan Tarumanagara dengan India dan Cina terbentang luas, Raja Purnawarman sempat tinggal selama 6 bulan di Avadi atau Jawa. Misi diplomatik sampai ke Cina pada tahun 435 Masehi, namun sekitar 650 Masehi, Kerajaan Tarumanagara dikalahkan oleh Kerajaan Sriwijaya sehingga mempengaruhi kekuasaannya pada kerajaan-kerajaan kecil yang pernah ditundukkan. Tarumanagara semakin menghilang saat raja terakhir Tarumanagara Linggawarman tak memiliki penerus laki-laki. Dia memiliki dua anak perempuan, yang sulung bernama Manasih dan menjadi istri Tarusbawa. Yang kedua, Subakancana menjadi istri Depuntahyang Sri Jayanasa, pendiri kerajaan Sriwijaya.